Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api yang melalap satu rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Bontoduri 1. Kencangnya hembusan angin ditambah material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Menurut warga, kebakaran berawal dari hubungan arus pendek listrik dan menimbulkan percikan api hingga membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah yang ditinggal pergi pemiliknya. Rumah apa itu, Pak? Rumah kayu. Rumah panggung. Bagaimana awalnya itu, Pak? Arus listrik. Oh, arus listrik, Pak, ya. Terus sekitar jam berapa kejadian itu, Pak? Sekitar jam berapa? Baru-baru. Habis sholat Jumat, Pak? Setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat.